Attack on Titan Season 4 Episode 3, episode yang sangat hype, especially the last part of this episode. Episode ni juga banyak provide information yang penting, tapi aku cuba buat review dan breakdown yang ringkas sahaja dekat part-part yang penting. Okey, kita mulakan dengan kita dapat lihat Reiner punya backstory, macam mana dia inherit armor Titan. Selain itu, kita juga dapat tahu yang Reiner nak jadi warrior untuk satukan Mark dengan ayah dia. Ayah dia ialah seorang Marlin, Mark dia ialah seorang Eldian, so mereka ni tak boleh jumpa. Kalau Reiner jadi warrior, dapatlah privilege untuk satukan Mark dengan ayah dia, tapi ayah dia tak mau dah jumpa mereka ni sebab ayah dia still anggap mereka ni kaum syaitan, dan bagi dia Reiner ni, kewujudan Reiner ni hanyalah satu kesilapan. Masa tu ayah naik kepala, mana nak ingat apa. Tujuan lain Reiner nak jadi warrior ialah dia nak jadi hero. Dia nak hapuskan semua penduduk Eldian dekat Paradise Island. Reiner ni dulu barai je, tak ada kelebihan pun, cuma dia sangat setia dengan Marley. Marley pula masa tu nak pilih 6 daripada 7 orang warrior candidate untuk inherit Titan, dan antara 7 orang tu Reiner lah nampak yang macam takkan terpilih. Tapi sebenarnya yang tak terpilih ialah Porco, adik kepada Marcel. Marcel ni dia ada agenda sebenarnya. Dia buat Reiner ni nampak kemah, Porco ni nampak lekeh sebab dia nak lindungi adik dia daripada terlibat dengan perang. Dalam satu serangan terhadap negara musuh, Marley kagum melihat kehebatan Titan-Titan baru mereka, dan mereka terus ambil keputusan untuk hantar 4 orang warrior dalam misi membawa pulang Founding Titan dari Paradise Island. Walaupun mereka ni budak-budak lagi, mereka dah kena jalankan misi. Dah sampai Paradise Island. Dekat Paradise Island tu, Marcel dimakan oleh Titan sebab nak selamatkan Reiner. Titan tu Ymir lah. Ymir dah duduk dalam tanah 60 tahun. Tiba-tiba ada cahaya matahari, dia terjaga. Ada orang kat situ, sarapan pagi lah apalagi. Annie pun ajaklah mereka ni balik sebab mereka dah kehilangan leader, seorang leader, Marcel. Tapi Reiner berkeras hati tak mau balik dan dia bertekad untuk ganti tempat Marcel. Reiner cakap, Reiner dah mati, aku akan jadi Marcel. Masa ni juga kita dapat tengok Eren sebelum Mark dia kena telan. Dino Fritz punya Titan muncul selepas Reiner dan Bertol pecahkan Wall Maria, dan patutnya masa ni Bertol kena makan dengan Dino Fritz ni, tapi sebab Titan Dino Fritz ni ada special blood dan dia punya tekad sebelum dia jadi Titan tu, dia kata dia nak cari Grisha Yeager macam mana pun, sebab tu kot dia tak makan Bertol dan dia terus pergi makan Mark Eren. Semasa dalam wall dekat Paradise Island, Annie seorang-seorang dia menjalankan misi mencari information kat mana Founding Titan berada, dan masa ni dia terjumpa dengan Kenny Ackerman, anjing kepada government. Tapi Annie berjaya melepaskan diri lepas dia buat cerita mengarut cari ayah dia hilang apa semua tu, dan Annie ajak Reiner dengan Bertol balik Marley lagi sekali. Tapi Reiner still tak mau balik sebab mereka still belum jumpa lagi Founding Titan kat mana. Dan kali ni Reiner punya plan ialah nak pecahkan Wall Rose, dan bila mereka dah pecahkan Wall Rose, mereka berjaya jumpa Eren punya Titan. Reiner jadi rapat jugalah dengan Eren, dan ada satu masa ni dia tengok Eren, dia teringat masa dia kecil-kecil dulu sebab dia nampak Eren macam nak give up masa tu, so dia pesan dekat Eren untuk keep moving forward. Ayat keep moving forward ni penting, so hampa kena ingat sebab ada kaitan dengan apa yang aku akan cakap sekejap lagi. Ok, habis dah flashback, balik kepada waktu semasa. Reiner pula yang give up dan masa ni dia nak bunuh diri sebab dia rasa macam dia dah tak ada apa nak achieve dah. Tiba-tiba Falco pergi ketuk dinding dan Reiner pula sedar yang dia still ada budak-budak tu lagi. Masa ni Falco pergi ketuk dinding tu sebab dia tengah bengang yang dia still lemah daripada Gabby. Falco lalu dekat hospital dan dia terjumpa dengan askar yang dia tolong masa askar tu jatuh dulu. Mereka pun sembang-sembang dan masa ni Falco ceritalah yang dia tak mau Gabby jadi warrior, tapi dia still lemah untuk halang Gabby daripada jadi armor Titan. Tiba-tiba askar tu cakap pasal keep moving forward, dan askar tu pun nampak tengok macam familiar ke kan, suara dia pun macam familiar kan. So hampa rasa siapa askar yang injek tu pada peminat yang hanya tengok anime. Episod ni memang buat aku excited, tapi sebenarnya aku lagi excited untuk episod yang akan datang. So perfect build up lah bagi aku. Eren, Annie, Reiner, Bertol, Kenny Ackerman dan even Dino Fritz dan Ymir punya Titan pun nampak amazing dalam episod ni. Baru episod 1, 2, 3 dah puas hati macam ni. Bayangkan episod-episod yang akan datang yang banyak action. Aku guarantee mind blowing good punya. Ok, sampai di sini sahajalah video aku, dan macam biasa jangan lupa untuk like video ni dan subscribe pada yang belum subscribe.
dan terima kasih kepada yang dah subscribe. Semoga kita ketemu lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.